akan kuhancurkan. Bullet. Authorize. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen Rider. Shut eyes. Shooting Blue. The elevation increases as the bullet is fired. Oke, halo semuanya, jumpa lagi sama saya Hasan Wijaya. Oke guys, kali ini saya akan preview DX lagi ya guys, sesuai di ending video kemarin yang unboxing DX I'm So Treasured sama Bro Christian ya. Dan kali ini saya review satu DX dulu ya, yaitu DX ya. Ini dia. DX I'm So Treasured. Oke. Jadi ini Henshin device-nya Kamen Rider Vulcan dengan Kamen Rider Valkyrie ya. Bedanya di mana ya? Paling di bedanya di pengukuran skinnya aja ya. Ini device-nya udah keren banget, box-nya kece banget, gila warna biru tuh. Ini kesukaan saya ya warna biru itu. Dan ya ini harganya 1 juta tuh. Wah, bukan main sih ini serunya ya. Oke, kita lihat sampingnya ya. Ini sampingnya Vulcan lagi nodong ya. Bagi duit loh. Oke, ini ada shot tracer-nya juga. Nah, jadi di sini cuma dapat shot tracer, terus pengukuran ski shooting wolf ya, lalu dapat strap-nya ya. Oke. Lalu sampingnya nih ada IMS ya. Ini ada tulisan juga ya, Kamen Rider Vulcan ya. Vulcan belakangnya. Nah, ini belakangnya cara maininnya yang pasti dalam tulisan bahasa Jepang ya. Oke, saya fokus. Nah, ini bisa dibuka kan? Buka. Ya, ini kayak apa sih? Kok malah kelihatan kayak Genmu level X ya. Oke, ini finishing ya, ini finishing dua, ini finishing. Nah, ini juga bisa menggunakan Zero Driver ya. Lalu di sini bisa menggunakan, kalau menjadi Kamen Rider Valkyrie itu pakai menggunakan Ashing Cita ya. Oke, nanti next saya review ya. Lalu di sini ya cara ada. Ini display tambahan ya. Kita lihat bawahnya. Lah, gila kece banget ya nih. Oke. Turun dikit. Nah. Oke, tanpa basa-basi langsung buka aja ya, guys. Nah, ini dengan seri Kamen Rider Zeroman pastinya. Oke. Oke, pastinya kalian udah lihat ya kemarin di unboxing kayak gimana kemasannya. Ah, ya, bungkus lagi tadi. Dan kemasannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Ini juga strapnya kayak gini, jadi nggak ada kayak apa pegas kiri kanan yang kayak Bullet Driver atau Zeroman Driver yang kayak lainnya gitu ya guys. Jadi ini pakai buckle ya. Oke, saya pasangin dulu. Enggak, saya nggak pasangin dulu, saya review dulu ya. Jadi saya buka-bukain dulu. Oke. Oke guys, sudah saya buka-bukain tadi dan kita bahas dari pertama, yaitu ini dia. Ini strap ya, ini strap beltnya. Jadi di sini nggak ada pegas kiri kanan yang ditekan dimasukkan ke belt ya ya. Jadi ini harus pakai buckle dulu ya. Dan ini bahannya kuat ya, jadi jangan takut mudah rusak. Ini lumayan tebal ya. Ini bukan tebalnya segini ya, ini ada dua ya. Nah, ini bisa dibuka. Nah, gitu. Yang mana sisi kanan sama kiri? Setahu saya ya, ini saya kan ada tiga belt Kamen Rider ya. Itu yang kanan tuh biasanya polos ya, polos gini. Jadi ada lubang di bagian belakang. Sedangkan yang bagian kiri ya, itu biasanya berlubang-lubang ya. Lubang-lubang. Jadi kalian kalau beli yang kata-kata nggak dapat kayak yang apa, memasang ke beltnya pegas itu biasanya ada buckle ya. Ini buckle shot tracernya ya gitu. Nah, buckle-nya ini udah keren banget menurut saya. Ini warna hitam ya, hitam glossy ya, glossy ya, pokoknya hitam biasalah gitulah. Tapi ini udah bagus menurut saya. Meskipun apa nggak ada elektriknya, ini udah bagus karena ini digunakan untuk shot tracernya. Jadi nggak dipakai nembak, dipasang ke sini. Dan ini juga termasuk buat finishing ya guys. Dan cara masangnya gimana? Jadi pertama yang kiri ya, ini bagian kiri. Taunya dari mana? Nah, di sini juga dijelaskan ada L. Kok liri? Bukan liri guys, left. Left bahasa Inggris ya, left. Ya, ini bahasa Inggris. Nah, ini kalau ada motor berisik ya, mohon maaf ya. Udah malam biasanya motor itu berisik sekali. Oke.
Nah, kalian masukinnya dari sisi yang L ini ya. Jadi kan sisinya berlubang-lubang, jadi luas, bisa dimasukin ya. Nah, ini bagian benjolannya. Kenapa di sini? Karena untuk dipasang juga ya, dipasangnya yang bagian kanan ya, pastinya kanan tuh ada lubangnya kan. Jangan gini ya masukin, tapi dari sini dulu guys ya. Dari sini. Nah, agak sedikit ditarik. Ini kenapa susah? Karena emang ini lumayan tebal juga, jadi agak susah. Nah, gitu ya. Ini udah keren banget kayak gini tuh. Udah bagus ya. Lalu tidak lupa dengan back holdernya ya guys. Ini penahan untuk bagian belakang. Ya untungnya ini bakalnya cukup di perut saya, karena saya juga lagi kurus ya. Nah ini beltnya kayak apa ya, ini kalau saya lihat tuh malah kayak apa, lubang kunci pintu gitu ya guys. Jadi dimasukin. Nah ya, lalu dipasangnya gini ya guys. Kalian tinggal masukin aja ya, masukin gini, lalu sesuaikan dengan ukuran perut kalian. Kalau saya nih antara ini dengan ini ya. Kalau saya maksimal aja, soalnya kan saya menggunakan progressive holder, itu otomatis agak sedikit terhimpit perut saya menggunakan progressive holder tersebut. Dan ini kena kamiri. Saya pindahin dulu ke tengah. Oke. Nah, ini ya beltnya jadinya. Dan ini bagus banget ya. Ini udah keren banget menurut saya. Jadi nggak bikin sakit. Kalau build grapper, pion driver itu udah bikin sakit banget ya. Soalnya kan ada side pegasnya itu, jadi bikin pakai lama-lama saya nggak kuat, sakit ya guys. Oke. Lanjut lagi, saya ada progressive shooting wolf ya, dari kemasannya. Jadi kalian dapat, dan ini juga bisa dibuka ya, shooting wolf. Ini shooting wolf, jadi apa ya, penembak, penembak segala. Ini juga ada pelurunya ya guys. Saya fokusin, aduh nggak mau fokus. Nah, di sini juga ada, aduh, ada peluru juga ya. Ini pelurunya kayak robotik banget ya. Dan ini dominan ke biru, biru muda. Wah, keren banget sih. Oke, saya cabut. Nah, ini udah ada baterainya ya. Jadi jangan, gak usah beli baterai lagi kalian. Jadi udah termasuk, ini tinggal dicabut ya. Dan saya gak mau hilang ya. Jadi ini bisa dimatiin lagi biar gak berisik. Oke. Saya taruh di sini aja. Oke. Kita dengarkan suaranya, dan speakernya ada di depan ya guys. Ini suaranya lumayan gede. Oke. Kita dengarkan. Nah, tuh nyala ada lightnya di dalam. Oke, kita buka. Nah, gitu ya guys suaranya. Dan di sini transparan, jadi ini gunanya supaya terkena cahaya ya guys. Jadi terkena cahaya, ada warna yang menyinari ini ya. Oke, kita ke yang utama ya, yang ditunggu-tunggu, yaitu shot tracernya sendiri ya. Oke, dan ini juga lumayan ya, size nya juga udah keren. Oke, saya fokusin, fokusin lagi, saya agak jauhin dikit karena ini ukurannya lumayan besar. Nah, gini. Jadi ini ada triggernya, dan yang saya apa yang saya sayangkan tuh ini kenapa silver ya. Di filmnya tuh warnanya hitam, dan bagian belakang juga ini warnanya agak coklat gitu kalau saya lihat tuh. Kalau di kinerja agak coklat gitu ya kalau dilihat dengan mata mata biasa manusia. Nah, motor biasa. Nah, on off-nya ada di belakang ya. Dan kita membutuhkan 2 baterai AAA ya. Jadi kan rata-rata build itu kan 3, ini ada butuh 2, oke. Caranya gimana ya? Pasti kalian siapkan baterai. Ya, oke. Nah, ini baterai saya ambil dari Beyond Driver ya. Jadi gitu, saya kadang kalau ada DX baru, baterainya kalau nggak dipakai DX, saya pindahin ke DX lain. Nah, ini ada tombol, tinggal kalian tekan ya. Nah, selesai. Tinggal kalian masukin baterainya. Ya. Deh, ada yang main biola cu, malam-malam. Oke, ditutupnya seperti itu ya. Jadi kalian guys geser dulu baru dimasukin. Oke, dan kita nyalain ya di sini on off nya oke. Wah, udah lumayan terang banget ya. Sekali lagi, dan speakernya tuh ada di belakang ya guys, di sini. Keren sih ya, ada motifnya. Oke, kita tekan triggernya untuk mengeluarkan suara tembakannya ya. Ini lebih kayak ketembakan ledakan ya. Jadi dengan kapasitas yang sangat besar, oke. Jadi bakal yang tadi juga bisa dipasang ya guys. Nah, lalu begini. Jadi bagian silpernya tuh dipasang ke dalam sini ya. Nah, gitu. Gitu ya.
Oke, langsung saja kita henshin jadi Kamen Vulcan Shooting Wolf ya. Nah, ini miring guys. Kalau nggak pakai pengukir shielding itu bakal miring. Jadi kalau dipakai kan ada kiri kanan jadi apa standby. Tapi ini pengukir shieldingnya buat next video, oke? Okay? Oke, mari kita henshin. Caranya dimasukkan ya. Henshin. Waduh gila tuh. Ini keren banget guys. Selain bisa buat henshin, ini juga bisa digunakan untuk senjata ya guys. Kita dengar suara pistol apa tembakannya. Ini sesudah henshin berubah ya suaranya. Jadi ini lebih kayak kelasang lagi ya, beda lagi dengan sebelum henshin itu lebih kayak keledakan gitu ya. Speakernya di belakang. Nah gitu ya. Oke, finishingnya ada dua, satu shooting blast sama shooting blast wyvern ya. Jadi kalau shooting blast itu ya di pistol, jadi kalian lepas dari buckle-nya lalu seperti ini ya. Kita, kalian tekan dulu ini. Oh. Nah, gitu. Oh ya, ini ngomong-ngomong speakernya ada di sini juga ya. Jadi ada dua, satu buat shotgun-nya, satu lagi buat pengukas golden pengukas key-nya ya. Jadi ini shooting blast wyvern-nya kalian pasang dulu ke buckle-nya ya. Jadi ini gunanya buat trailer kick ya. Aduh. Nah, jadi ada light-nya juga ya waktu dimasukin. Kalian tekan lagi. Ini kan. Nah gitu ya guys. Oh ya buat catchphrase-nya tadi ketutupan kan sama suara memasang. Menurut saya itu udah wajar banget kalau kepasang apa ada suara musik yang memasang tadi. Karena emang kalau nggak ada musik memasang tadi tuh terkenalnya kayaknya lebih garing gitu ya guys. Oke. Nah kalau kalian lepas ada suara seperti kayak pedang ditarik gitu ya guys. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian melepas ya kalian tekan dulu baru tarik. Jadi nggak bisa langsung, nggak bisa nitip kunci, tekan, barulah bisa kalian lepas ya. Jadi begitu. Nah barulah kalian bisa digunakan lagi. Gitu. Yang saya suka ya itu guys. Jadi mau henshin atau nggak henshin bisa digunakan untuk menembak ya guys. Dan ini juga bisa juga henshin dalam keadaan dimasukkan ke belt ya. Oke. Okay. Lalu saya juga ini kemarin waktu di rumah teman saya ya. Oh ya itu kemarin saya unboxingnya di rumah teman saya bukan di rumah saya ya. Jadi di rumah teman saya itu saya sempat nyahack suara shooting wolf ngeski di dalam Hidden Zero One Driver. Gila sih itu waktu saya hack suaranya keren banget ya. Oke saya ambil tusuk gigi atau yang sebagai penusuk buat nusuk bagian dua tombol ini ya guys. Udah gak mau fokus lagi. Kampretnya apa ya, saya skip dulu ya guys. Oke, saya nggak ada tusuk gigi atau jarum ya guys. Saya adanya pulpen ya. Oke, saya menggunakan pulpen ya guys. Iya. Oke. Ini caranya, kalian harus autoness dulu ya. Jadi kalau autoness tuh kalian nggak bisa langsung di scan ya. Tuh, kayak contohnya seperti ini. Nah, ini tidak ke autoness berarti tidak ke scan. Kalian harus tekan dulu balet ya. Jadi cukup. Kalian ke autoness jadi jangan langsung jangan dimasukin karena kalau dimasukin kalian tarik keluar itu bakal batal jadi ini diam lagi nggak autoness lagi. Nah caranya ya kalian tekan dua tombol ini jadi dari atas ke bawah ya. Oke okay, dengan cara seperti ini ya. Oke okay. Aduh saya takut gagal guys. Nah begini. Wah gila cu, tuh nadanya saya suka banget ya. Kayaknya kayak gitu, kalau finishnya sama aja sih suaranya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan oke,
Nek, ditunggu lagi ya next video, saya akan review di X Progress Keyholder beserta Rasing Cita Progress Key, oke? Okay? Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye guys!